Setelah menjalani prosesi lamaran pada Kamis 23 September lalu, Ria Ricis dan Teungku Rian kabarnya akan segera menikah. Mereka tampaknya sudah mantap untuk menjalani biduk rumah tangga bersama. Kendati demikian, Ria Ricis dan Teungku Rian masih enggan membeberkan tanggal pasti pernikahan mereka. Namun keduanya mengaku bakal menggelar acara pernikahan di tahun ini. Sebagaimana diketahui, setiap pernikahan tentu akan ada berbagai cobaan yang menerpa. Seperti saat ini Ria Ricis memiliki penghasilan yang jauh lebih besar daripada Teungku Rian. Bagaimana tanggapan Ricis melihat hal tersebut? Hal itu ditanyakan oleh Teungku Rian saat membaca kartu yang diberikan oleh Feni Rose dalam acara Rumpi No Secret. Rupanya pertanyaan itu adalah salah satu ucapan yang sempat dilontarkan Ria Ricis terkait gambaran hidupnya. Kemudian Ria Ricis menjelaskan bagaimana tanggapannya saat penghasilannya lebih besar dari calon suaminya itu. Ricis rupanya tak ambil pusing, lantaran ia berkeinginan bisa bekerja bersama suaminya kelak. Bye.